Tarbiyah BPK kembali lagi. Kita bertemu episod ke-8, part yang kedua. Kami masih di Masjid Tiban, yang mana keunikan Masjid Tiban, sekilas pandan Masjid Tiban seperti bangunan dengan gaya Timur Tengah, bercampuran Turki, India, Mesir. Kemegahannya tak diragukan lagi dengan dominasi warna biru dan putih yang membuatkan tampak mentera di antara bangunan yang lainnya. Masjid Tiban dibangun di atas tanah seluas 8 hektar. Bangunan utama masjid sekitar 1.5 hektar. Tak hanya bahagian luar yang dihiasi dengan serami warna-warni, di dalam Masjid Tiban pun ada berbagai ukiran simen yang berbentuk menyerupai gua. Selain itu, pengunjung juga boleh menyaksikan keindahan kaligrafi di dinding masjid. Gaya arsitektur Masjid Tiban yang cantik ini tentunya sayang jika tidak diabdikan. Banyak pelancong yang menjadikan Masjid Tiban sebagai tempat pelancongan, pot foto untuk masukkan dalam media sosial. Setiap pot yang menghasilkan foto yang berbeza. Selain itu, di sini Masjid Tiban juga ada zoo. Kita boleh lihat zoo dia atas bawah. Yang menariknya, zoo ini diuruskan oleh santri di pondok di pesantren di Tiban ini. Terdapat banyak ternakan, rusa seperti monyet dan banyak lagi. Yang ini ukiran yang dihasilkan oleh pelajar dia sendiri. Memang menakjubkan. Kami masuk seperti kami berada di alam lain. Boleh lihat kat sini. Memang berbeza dengan ukiran kayu yang asir yang begitu mahal sekali. Ini tempat solat dia. Hanya dibuka waktu-waktu wanita. Ini untuk lelaki lah. Tempat wuduk di bawah. Ini lantai 4. Itu ini. Fasiliti Masjid Tiban. Masjid Tiban Malang terdiri dari 10 lantai. Setiap lantai punya fungsi masing-masing. Lantai 1 adalah tempat untuk istirahat dan musolat. Lantai 2 adalah loket, iaitu tempat istirahat, tempat makan dan dapur. Lantai 3 untuk musolat. Akuarium berisi berbagai jenis ikan seperti ikan koi dan ikan arwana, serta kebun binatang mini. Lantai 4 berfungsi sebagai lantai khusus keluarga pengasuh pondok. Lantai 5 khusus untuk musolat. Lantai 6 digunakan sebagai tempat istirahat para santri. Lantai 7 dan 8 berfungsi sebagai kedai dikolai oleh santri. Lantai 9 didesai sebagai lereng gunung, sementara lantai 10 merupakan gua sekaligus puncak gunung. Di sinilah makam Kiai Haji Ahmad yang telah meninggal pada tahun 2010. Pembangunan Masjid Tiban dilanjutkan melalui istikharah istrinya dari Kiai Haji Ahmad, yakni Hajah Lulu Ifkoh. Di sini kita tengok hasil daripada impian yang diberikan Allah SWT. Allah ya Khalik ya Musawir yang Maha Kreatif telah memberi nisbah kepada pembinaan di sini. Boleh lihat masih dalam perjalanan, masih dalam proses pembinaan. Dijangka siap, wallahualam. Tapi ramai yang datang. Tengok sini bini dia. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Kita, maknanya orang Melayu ni kreatif. Orang Melayu kreatif. Orang Nusantara ni kreatif. Itulah. Okay. Alhamdulillah, setelah kami berada di Masjid Tiban hampir 3 jam, kami dapat melihat sendiri keunikan kreativiti masyarakat Melayu Islam di Nusantara. Memang menakjubkan. Dan tengok asa bina dia, memang kita bayangkan dengan keindahan yang telah Allah ya Khalik ya Musawwir mahsikan kepada kita semua. Inilah suasana dari atas. Inilah keindahan Masjid Tiban di Malang, Jawa Timur, Indonesia. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Yang ni RM30,000. Boleh. Buah ciku. Buah ciku. Sini panggil buah sawah. Sawah. Tengok comel. Perjalanan kami menuju ke motor, kami lihat sini hasil tani masyarakat di Tiban ini. Ada buah avocado, buah ciku dan buah salak dengan harga yang sangat murah. Dan setelah itu kami rasa lapar, kami menuju kembali ke Kota Malam. Kita berada di restoran ini. Kita nak lapar nasi, kita makan nasi goreng Jawa. Nasi goreng memang sedap. Nantikan episod seterusnya, kami menuju ke destinasi malam di Batu. Terima kasih bersama Tarbiyah Backpackers. Kita jumpa lagi di next video akan datang.